Hari ini, hari Minggu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Yeay, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Bersama dengan Kak Shirley hari ini yang akan memimpin puji-pujian kita. Kita mau untuk bisa kembali lagi beribadah melalui YouTube. Nah, oleh karena itu yuk kita mau siapkan diri kita ya. Ini juga merupakan salah satu komitmen kita ya. Kita mau dong untuk memberikan terbaik buat Tuhan melalui sikap kita di saat berdoa, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan cerita hari ini. Yuk, segera siapkan duduk yang tegak. Kita mau memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semua sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih sudah menyertai hari-hari kami sehingga kami bisa menjalani semuanya tanpa kekurangan apapun. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu yang selalu menyertai kami. Walaupun mungkin kami seringkali masih nakal, yang masih seringkali tidak taat, yang mungkin seringkali masih marah ataupun bermalas-malasan. Tetapi Tuhan tolong ingatkan kami, Tuhan tolong agar kami bisa semakin berubah, belajar menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai dalam ibadah kami hari ini. Kami ingin bisa memuji dan kami juga ingin bisa mendengar cerita hari ini dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Wow, jadi kita tidak terasa ya setelah menjalani hari-hari di sekolah yang pastinya banyak sekali tugas-tugas ya. Kak Shirley tahu, tugasnya banyak ya. Ataupun juga mungkin buat adik-adik yang belum sekolah ya, mungkin ada yang merasa bosan ya di rumah terus. Yuk, mari kita mau ya bersuka cita bersama-sama merayakan bahwa setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Jadi walaupun mungkin kita bosan, walaupun kita mungkin pusing ya, kita mau untuk memberikan yang terbaik setiap harinya karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Yuk semuanya, kita bisa bangkit berdiri, kita mau untuk bisa bersemangat memuji Tuhan, merayakan bahwa setiap hari adalah harinya Tuhan. Mari kita pujikan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bisa mengikuti gerakan. Hari Senin harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Selasa, hari Rabu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, hari Minggu, harinya Tuhan. Yeay, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Luar biasa ya, Tuhan selalu menyertai kita. It's jangan duduk dulu, kita masih mau berdiri dong ya. Kita mau untuk bisa lebih bersemangat lagi memuji Tuhan ya. Oke, siap ya adik-adik, kita mau untuk merayakan kasih Tuhan Yesus yang sangat besar buat kita. Walaupun kita mungkin tidak pernah minta makanan, tidak pernah minta untuk nafas ya, tapi Tuhan selalu memberikan kepada kita karena Tuhan selalu melindungi kita ya. Wow, kerennya Tuhan ya. Oke deh, kita mau untuk merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita dengan tetap berdiri, kita bisa untuk bergerak, kita bisa untuk bernyanyi bersama dengan penuh sukacita. Kasih Yesus.
dan indah ya. Wah, luar biasa sekali. Oleh karena itu, yuk, mari kita bisa duduk lagi. Silahkan, boleh duduk lagi. Kita sekarang mau siapkan diri kita ya, untuk bisa mendengarkan cerita hari ini. Oke, Kak Shirley serahkan langsung ke Kak Vena. Selamat hari Minggu, adik-adik. Wah, ini hari ini suasana liburan ya. Siapa yang sekarang sedang berlibur bersama keluarga? Wah, ada yang di rumah saja, Kak. Ada yang pergi ke tempat saudara gitu ya. Ada yang berlibur. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Ketika kita hari Minggu, kita harus tetap sekolah Minggu. Harus tetap beribadah. Sekalipun kita liburan gitu ya. Sekalipun kita sedang berlibur, sedang bersama keluarga, menikmati waktu bersama gitu ya. Tapi kita harus ingat, tetap ibadah gitu ya. Satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kita semua ketika kita masih dapat beribadah bersama-sama. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tadi sudah memuji Tuhan ya bersama kakak sekolah Minggu. Dan saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Kak Vena ajak kita semua berdoa sebelum kita bersama-sama belajar. Yuk, kita berdoa ya. Kak Vena tunggu sampai adik-adik sikapnya yang good, sikap yang baik, karena kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami dapat sekali lagi bersama-sama beribadah. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kami belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami. Ketika kami sebentar lagi akan bersama-sama belajar firman-Mu, biarlah Tuhan kami dengan sungguh-sungguh mendengarkan. Tolong kami untuk kami dapat mengerti. Dan tolong kami Tuhan untuk kami dapat melakukannya. Tuhan berkati kami semua, baik adik-adik yang memperhatikan, yang mendengar, maupun Kak Vena yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kami bersuka cita menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Vena mau tunjukin gambar nih. Siap ya. Adik-adik tebak, kira-kira gambar ini tentang apa ya? Nah, gambar ini sudah sempat diceritakan Kak Vena minggu lalu. Coba ya, Vena tunjukkan ya. 1, 2, 3. Coba perhatikan baik-baik ya. Oke, sudah perhatikan tadi ya. Nah, adik-adik, kira-kira gambar yang Kak Vena tunjukkan itu tentang apa ya? Ingat yang cerita minggu lalu ya. Ada yang tahu enggak ya? Kira-kira itu lagi ngapain ya? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, itu adalah satu pengumuman atau satu keputusan Raja Darius. Masih ingat Raja Darius yang minggu lalu Kak Vena ceritakan tentang pembangunan kembali Bait Allah. Apa yang Raja Darius putuskan? Apa yang Raja Darius perintahkan tentang pembangunan Bait Allah? Apakah Raja Darius pada akhirnya menentang, menghentikan pembangunan Bait Allah seperti yang diharapkan oleh Tatnai dan teman-temannya? Atau ada hal lain ya? Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu Kak Vena sudah sampaikan bahwa pada akhirnya setelah menyelidiki, setelah melihat catatan kerajaan pada zaman Raja Kores, pada akhirnya Raja Darius memutuskan bahwa orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi boleh kembali membangun atau meneruskan pembangunan Bait Allah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada waktu itu bukan hanya membiarkan atau mengizinkan pembangunan Bait Allah berjalan,
Tapi Raja Darius juga memerintahkan bahwa orang-orang atau kota-kota di sekitar Yerusalem, sekitar orang Yehuda, yaitu di tempatnya Tatnai dan teman-temannya yang ada di seberang sungai Efrat, harus memberikan bantuan. Apakah bantuannya? Yaitu harus menyerahkan atau memberikan semua hasil pajak, hasil upeti yang diterima oleh kota-kota itu kepada bangsa Yehuda, supaya bangsa Yehuda bisa menyelesaikan pembangunan Bait Allah dengan baik. Bukan hanya itu saja, mereka juga diperintahkan oleh Raja Darius untuk memberikan kambing domba, lembu, untuk apa? Supaya ketika nanti bangsa Yehuda menyelesaikan pembangunan Bait Allah, mereka dapat memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Bukan hanya itu adik-adik, Raja Darius juga mengatakan bahwa siapa yang menghalangi pembangunan Bait Allah akan mendapatkan hukuman. Hukumannya bukan hukuman yang biasa saja, tapi sampai dikatakan hukuman mati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu keputusan Raja Darius. Tapi apakah betul pembangunan Bait Allah dapat terselesaikan? Nah, yuk kita lihat ya kisah hari ini ya. Nah, di dalam kitab Esra pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22, adik-adik bisa perhatikan di sana ya. Ternyata adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tatnai dan teman-temannya pada akhirnya mau tidak mau melakukan seperti yang diperintahkan Raja Darius. Tatnai dan teman-temannya yang awalnya berharap Raja Darius menghentikan pembangunan Bait Allah, justru sekarang mau tidak mau harus mendukung, mau tidak mau harus memberikan bantuan, gitu ya, berupa dana, berupa uang, berupa kambing domba, gitu. Nah, adik-adik, setelah semua yang diputuskan Raja Darius, orang-orang Yehuda membangun kembali Bait Allah dengan baik, katakan oleh firman Tuhan ya, dengan baik, dan pada akhirnya mereka menyelesaikannya. Wah, akhirnya pembangunan Bait Allah selesai juga, sekalipun di awal-awal sempat harus berhenti di waktu yang cukup lama ya adik-adik, bukan hanya setahun dua tahun, tetapi waktu yang cukup lama sempat terhenti. Tapi ketika Tuhan melalui nabinya mengingatkan orang-orang Yehuda, mereka semangat kembali membangun Bait Allah seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika mereka semangat tapi tetap ada tantangan, tapi Tuhan selalu menyertai. Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang menjaga melalui raja-raja di Persia. Orang Yehuda dapat kembali membangun Bait Allah. Bait Allah yang dulunya hancur karena bangsa Babel. Serangan bangsa Babel terjadi karena orang-orang Yehuda tidak mendengarkan Tuhan. Tapi sekarang karena pertolongan Tuhan, itu terselesaikan. Bait Allah yang rusak dapat dibangun kembali karena pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik kita lihat ya, ternyata rencananya Tuhan tidak gagal. Rencananya Tuhan berhasil. Kenapa? Karena Dia Tuhan, Dia yang berkuasa, Dia sanggup memberi pertolongan tepat pada waktunya, sesuai dengan caranya Tuhan. Nah, ketika Bait Allah sudah berdiri dengan baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yehuda kembali mau merayakan Paskah bersama-sama, gitu ya.
mereka sudah membagi tugas para imam, mereka sudah membagi tugas para orang Lewi menurut kelompoknya. Kenapa? Mereka mau bersiap-siap merayakan Paskah. Dan adik-adik tahu, mereka mempersiapkan korban yang jumlahnya ratusan ya. Ada ratusan lembu, ratusan domba dipersembahkan untuk Tuhan. Mereka semua bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita lihat ya. Dulu pada waktu mereka punya kebebasan beribadah kepada Tuhan, mereka mengabaikan. Sampai akhirnya Tuhan mengizinkan orang Babel merusak tempat ibadah mereka. Tapi sekarang, karena pertolongan Tuhan juga, mereka kembali dapat merayakan Paskah. Mereka yang bertahun-tahun di Babel, di tengah bangsa-bangsa yang tidak mau percaya kepada Tuhan, mereka sudah tahu betapa susahnya. Tetapi kini, sekarang Bait Allah sudah berdiri, mereka bersama-sama bersuka cita memberikan persembahan kepada Tuhan. Memberikan, mengekspresikan, apa ya itu mengekspresikan ya Kak Fena ya, menunjukkan sukacita mereka dengan datang beribadah bersama-sama merayakan Paskah di Bait Allah. Semua para petugas, para imam, para lewi, mereka mengkhususkan diri, mempersiapkan diri untuk apa? Melayani Tuhan dalam perayaan Paskah. Orang-orang Yehuda juga mempersiapkan diri untuk bersama-sama merayakan Paskah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita lihat ya. Kita lihat bagaimana Tuhan menolong mereka. Tuhan tidak pernah gagal di dalam menyertai kita. Tuhan punya banyak cara, Tuhan punya waktu yang tepat untuk melaksanakan atau mewujudkan, menepati janjinya. Bukan hanya menepati janjinya, tapi menggenapi rencananya. Tuhan tidak pernah gagal. Manusia, Tatnai dan teman-temannya boleh menghalangi, tapi Tuhan sanggup mengaturnya. Tuhan sanggup untuk tetap melaksanakan rencananya lewat siapa? Raja-raja dari Persia. Dan tidak hanya itu adik-adik, kalau kita lihat Tuhan sudah begitu luar biasa menolong, setia. Oh, Tuhan begitu luar biasa memberikan apa? Perlindungan ya, melakukan banyak hal kepada orang Yehuda. Dan saatnya kita lihat, kalau sudah tahu Tuhan begitu baik, Tuhan memberikan kembali kesempatan mereka beribadah di Bait Allah. Mereka mengekspresikan, menunjukkan ucapan syukur mereka dengan apa? Bersuka cita. Mereka mau kembali beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga punya kesempatan yang sama? Kita punya kesempatan untuk beribadah setiap hari. Kita boleh bersama-sama beribadah di gereja. Mungkin ada beberapa di antara kita sudah mulai datang ke gereja. Apakah kita dengan sukacita beribadah atau dengan malas-malasan? Bagaimana kita beribadah? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan baik sama kita. Kebaikan Tuhan terbukti dengan dia mati di kayu salib, itu kasih yang luar biasa buat kita ya. Bukan hanya itu, dia setiap hari juga menolong kita. Maukah kita datang beribadah kepada Tuhan? Maukah kita memberi waktu kita setiap hari beribadah kepada Tuhan lewat ibadah kita, saat teduh kita, baca Alkitabnya kita? Dan apakah setiap hari Minggu mau kita memberikan waktu sedikit buat Tuhan? Sedikit loh ya, paling kita sekolah Minggu kan gak lama ya. Nah, kalau kita mau, pertanyaannya Kak Vena, apakah kita mau dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan gembira beribadah kepada Tuhan?
atau kita mau malas-malasan. Jangan ya. Kita harus dengan sukacita beribadah, karena ini kesempatan kita mau bersyukur, mau memuji Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Yuk sama-sama ya, melalui kisah orang Yehuda yang berhasil membangun kembali Bait Allah, kita melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup menyertai, sanggup menolong, dia sanggup melakukan banyak perkara, dan rencananya tidak pernah gagal. Kalau demikian, dan kita sudah diberi kesempatan beribadah kepada Tuhan, maukah kita beribadah kepada Tuhan? Kita anak-anak Tuhan, Tuhan baik, Tuhan melakukan banyak hal buat kita. Maukah kita bersuka cita, bersungguh-sungguh ketika beribadah, mempersembahkan hati kita yang sungguh kepada Tuhan? Yuk sama-sama ya dengan Kak Vena. Kak Vena juga terus belajar. Ketika ada kesempatan beribadah, yuk beribadah dengan sukacita, karena Tuhan baik buat kita. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Vena harap adik-adik yang masih belum berani datang ke gereja, tidak apa-apa mungkin karena masih belum berani, tapi tetap bersuka cita, tetap sungguh-sungguh beribadahnya di rumah bersama mama papa ya. Yang sudah datang ke gereja, yuk datang ke gereja, bukan hanya datang bertemu teman, tapi kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, bersuka cita, karena Tuhan selalu ada, selalu menyertai, selalu melakukan yang terbaik buat kita menurut Tuhan, menurut caranya Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami kembali melihat pekerjaan Tuhan yang besar lewat kehidupan bangsa Yehuda. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan, mereka dapat kembali beribadah, bersuka cita bersama-sama di hadapan Tuhan di Bait Allah. Tuhan tolonglah kami juga ketika kami diberi kesempatan beribadah, biarlah kami beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dan mau memberi yang terbaik melalui pujian, melalui sikap hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sampai ketemu minggu depan, jangan lupa setiap kali kita beribadah, beribadahlah dengan sungguh dan dengan sukacita, karena Tuhan baik. Dadah! Oke adik-adik, wow, kita sudah belajar dari cerita hari ini yang sangat luar biasa ya. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu melindungi kita. Wow, begitu keren dan besarnya kasih Tuhan Yesus kepada setiap dari kita, anak-anak Allah. Wow, luar biasa ya. Yuk kita mau untuk meresponi cerita hari ini. Plus, wah ada plusnya nih ya. Kita juga bisa mempersiapkan persembahan kita. Kita mau untuk memujikan aku diberkati. Semuanya dalam posisi berdiri ya. Yuk semuanya berdiri, berdiri, berdiri. Nanti kalian bisa mengikuti gerakan Kak Shirley. Oke, siap? Yuk kita pujikan bersama-sama. Ajarku memberi, aku pun mau lakukan.
pencucilan nama Tuhan. Kita mau bisa jadi berkat sampai ke ujung bumi. Wow. Nah, salah satunya dengan memberikan juga persembahan ya. Pada hari ini untuk rekening, nomor rekening akan ditampilkan di layar. Jadi adik-adik bisa mencatat atau paling tidak mengingatkan papa mama ya untuk juga memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, sudah dicatat? Sudah? Beritahu papa mama? Oke. Sip, baiklah. Yuk, mari kita mau tutup untuk ibadah kita pada hari ini dengan memujikan terima kasih Tuhan. Semuanya boleh duduk lagi ya. Oke, maaf lupa kayak Shirley bilang ya. Boleh silakan duduk kembali. Kita mau mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan dengan sikap berdoa. Kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikanmu, untuk pelajaran yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Bapa yang terus menyertai kami, menolong kami senantiasa, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi anak-anak Allah yang selalu ingat bahwa Tuhan selalu bersama dengan setiap dari kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu menjaga hidup kita. Sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ingin bisa menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, pengharapan, dan kami ingin bisa memuliakan nama Tuhan setiap harinya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini untuk YouTube Sekolah Minggu kita. Bye-bye, God bless you.